Halo Sobat Otomotif, di depan saya ini sudah ada Ayla X1.0 ya. Ini yang tahun 2023. Bentuk kuncinya seperti ini, sama. Nanti perubahannya hanya sedikit aja, nanti akan saya jelaskan di dalam. Bentuk kuncinya seperti ini, sudah ada alarmnya juga ya. Ini untuk tampilan interior dalamnya ya, dari Ayla 1.0X yang tahun 2023. Untuk pengaturan spionnya sama, retract dan juga elektrik ya. Di sini ada kisi AC. Untuk kemudinya sama ya, masih polos. Perubahan yang mencolok ada pada sebelah sini di head unitnya. Ini head unitnya berubah, jadi dia lebih tampilannya lebih bagus, lebih mewah untuk tampilan head unitnya seperti ini. Black piano ya. Jadi sangat pas sekali. Gradiens warnanya ini mewah sekali menurut saya. Ini perubahan pertama. Untuk AC-nya masih knop biasa. Terus untuk joknya juga berubah ya. Patternnya berubah dia seperti ini. Nah, ada dot birunya, strip abu dan blue dot.